Pemirsa kurma menjadi salah satu makanan pelengkap yang seolah-olah wajib disajikan setiap bulan Ramadan. Sepekan menjelang Ramadan, di Kabupaten Tabalong khususnya Kecamatan Tanjung dan Merung Pudak menjamur para pedagang kurma. Kurma menjadi salah satu makanan yang paling banyak dicari umat muslim saat bulan Ramadan. Buah olahan ini seolah wajib disajikan setiap berbuka puasa. Kurang dari sepekan menjelang bulan Ramadan, pedagang kurma di Kabupaten Tabalong menjamur, khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak. Para pedagang kurma ini membuka lapaknya di pasar maupun di pinggir jalan yang mudah terlihat para pembeli. Kurma yang dijual para pedagang ini beragam, Kurma curah kiloan dijual antara 40 hingga 80.000 per kilogram, sedangkan kurma kemasan dijual antara 10 hingga 160.000 sesuai dengan merek dan kualitas kurma. Para pedagang ini mengakui telah memulai berjualan kurma sejak memasuki nispu Saban. Hingga kini beberapa hari menjelang Ramadan, penjualan kurma mereka semakin meningkat. Berapa bulan dah nih pian berjualan kurma nih? Hanya se sebelum muspo bang. Oh sebelum muspo jalah. Uh, sebelum ini rame ya, orang nuker aja. Iya rame ya. Kira-kira ya. amunnya seharinya itu berapa pian payu aja? Kira-kira lah. Kira-kira 10 kiloan lah. 10 kiloan aja ya, ya. Pemasarannya dari awal buka cuman biasa-biasa banyak belum banyak orang yang tahu. Terus makin kesini makin dekat puasa peningkatannya banyak untuk kurmanya dan di sini banyak macam-macam jenis kurma dari harga 10.000 sampai yang paling mahal 160. Hifza menambahkan berdasarkan pengalaman tahun lalu, pelanggan tidak hanya mencari kurma, sehingga pada tahun ini dirinya juga menjual cemilan pelengkap lainnya seperti kismis, kacang arab dan lain sebagainya. Ghazali Rahman Tibita Balong melaporkan.